Walaupun tinggal selai sepinggang, saya tetap bersyukur kerana terselamat daripada kebakaran rumah sewa. Itu kata pelajar Pondok Pasir Tumbuh, Muhammad Johan Hashimi. Muhammad Johan, 29 tahun, antara 15 penghuni 10 rumah sewa di Kampung Terusan Limbat di Kota Baru Kelantan yang musnah dalam kebakaran pada 5 petang semalam. Menurutnya ketika itu dia bersama penghuni pondok sedang mengikuti kelas di Masjid Pondok Pasir Tumbuh sebelum dikejutkan dengan kebakaran itu. Sebaik mendengar pengumuman berhubung kebakaran, dia terus berlari ke lokasi dan mendapati api sedang marak. Akibat kejadian itu, semua barang elektrik, telefon bimbit dan kitab pengajiannya musnah hingga menyebabkan kerugian lebih RM5,000. Muhammad Johan yang berasal dari Kuching, Sarawak baru sahaja 6 bulan tinggal di rumah sewa itu dan redha dengan kejadian terbabit. Astagfirullahaladzim, budak. Malu. Orang mahu jumpa. Ni, dua ni. Tak ada lah.